Yes, halo guys, welcome back to Monjeng Speed. Balik lagi di YouTube channel Monjeng Speed. Apa kabar teman-teman semua? Ya, semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan ya. Seperti biasa, tetap fit. Tentunya kita tetap gas terus. Di episode kali ini, Bang Monjeng balik lagi dengan episode event ini. Memang event Bali sebenarnya masih banyak video yang belum ditayangin. Tapi karena ini yang lebih terbaru, jadi Bang Monjeng tayangin dulu yang ini nih. Ya, nanti bakal kita selang-seling lah ya antara event Bali sama event Lombok. Karena filenya cukup banyak sebenarnya, Bang Monjeng bakal upload juga nanti di Demen Balap. Nah, kalau di episode kali ini, di event Lombok, Bang Monjeng bakal ngeliatin 5 pembalap tercepat di kelas MX300 Prime Standar. Salah satu kelas yang favorit Bang Monjeng, karena memang kelasnya seru, karena motornya juga cukup sangar-sangar, karena CC-nya 300 cuy, 300 Prime Standar cuy, naik-naik gitu. Tapi kali ini eventnya memang diadakan di jalan raya biasa, bukan di Mandalika. Ini kebetulan masih berlanjut dari seri pertama kemarin, Kejurnas yang di sirkuit Mandalika. Ini seri 2-nya di daerah Penas Gerung cuy. Mungkin teman-teman sudah lihat juga vlog-vlog situasi pedok kemarin, sudah Bang Mojang tayangin sehari pertama dan hari kedua. Oke, di kelas ini total starter itu ada 20 starter dari 20 starter ini atau pembalap ini dari lokalan Lombok, Bali, dan ada juga beberapa pembalap dari Jawa. Event kali ini terbilang cukup sepi karena memang seminggu setelah event yang ada di Lombok ini ada event lain juga di Bali. Jadi teman-teman Bali, motor-motor di Bali itu nggak banyak yang berangkat. Bisa dihitung jari cuma 1 atau 3 motor kayaknya yang berangkat dari Bali. Cuma pembalapnya aja yang berangkat ke sini, join-join di motor-motor atau tim Lombok. Nah, seperti apa? Berapa tim terbaiknya? Pembalapnya siapa aja dan timnya dari mana aja? Langsung saja Bang Mojang skip ke inti videonya, guys. Langsung kita gas. Yeah.
Oke okay guys, jadi itu dia tadi pembalap tercepat, 5 tercepat di kelas MX300 Prime Standar. Di posisi kelima kita bahas satu-satu seperti biasa. Ada pembalap dari Jawa, Denny Deblong, atau di sini tertulis nama aslinya ya, Denny Awang Sudrajat, kalau nggak salah ini nama aslinya, dari tim Adelio Racing PRK Lombok, dengan base time-nya 7574. Ini cukup drop ya, base time-nya kalau kita lihat event terakhir di Bali. Faktor utamanya menurut Bang Monjeng pribadi sih aspalnya. Aspal yang di Penas ini jauh berbeda dengan aspal yang di Mandalika ataupun yang di Bali. Sebenarnya mirip-mirip, cuman nggak tahu, lebih licin aja rasanya kelihatannya motor-motornya. Di posisi keempat ada tim Safika 2C hasil laut, Tura Ceki, dengan base time-nya 7411. Di posisi ketiga itu ada pembalap dari Bali lagi, Krisna Lena, dengan timnya Galax hasil kos, dengan base time-nya 7402. Dan di posisi kedua itu ada pembalap dari Jawa lagi, yaitu John Sakera, dari tim Safika H2C hasil laut, motor yang sama yang dibawa sama Tura Ceki tadi, base time-nya lebih kecil yang ini, 7363. Dan di posisi teratas dengan motor yang sama yang dibawa sama Krisna Lena, pembalap Imam Kenji, Imam Hidayat nama aslinya nih cuy, Galax hasil kos cuy, dengan base time-nya 7355. Memang kalau kita lihat base time, kalau di event terakhir itu base time bisa sampai 71. Ya, semoga di event berikutnya bisa lebih kecil time-nya, bisa lebih kompetitif. Dan by the way, setelah event ini ada event lagi di Bali yang seperti Bang Mojeng bilang di awal tadi, itu di Sarangan Bali, bakal lebih seru lagi kayaknya. Motornya Wija juga bakal turun, mungkin sudah dirombak sasisnya, penambahan tangki aja sebenarnya sih kemarin tuh yang dikomplain sama teman-teman Bali. Semoga bisa kepala 6 lah ya, karena MX200 nya aja bisa kepala 6 kalau nggak salah. Itu MX nya dia tuh pakai 5 speed,
Bang Menjeng dengar info sih ada perubahan untuk kelas opennya bisa pakai 5 speed. Nanti kita perjelas, mungkin nanti Bang Menjeng bikin episode khusus untuk pembahas tentang Wijaya yang prepare ke balap Bali cuy. Mungkin segitu aja ya untuk episode kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah support terus YouTube channel Mojang Speed ataupun teman balap. Jangan lupa ditulis di kolom komentar kalau pengen berkomentar atau pengen bahas sesuatu, diskusi silakan aja coret-coret di bawah. Kalau Bang Mojang sempat, Bang Mojang bakal balesin. Kalau lagi keruwet, mungkin lagi ada kerjaan lain, sorry banget mungkin agak telat balasnya cuy. Di subscribe YouTube channel Mojang Speed dan teman balap. Sampai ketemu di episode-episode lainnya. Yang pengen request kelas apa yang lebih dahulu ditayang, silakan coret juga di bawah ya. Bang Mojang rasa cukup. Have a great day. See ya.